Tabikun, Yakun, salam Fransiskus berjiwa besar. Sang guru, sang pembelajar di era digital, Fransipa untuk pendidikan Indonesia dalam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Yohana Sunardi, S.Pd., S.D. Tempat tanggal lahir saya, Pajar Mataram, tanggal 2 Januari 1967. Pendidikan terakhir, S1 PGSD. Saya mengajar selama 35 tahun di SD Fransiskus II. Moto, berbuat kebaikan tanpa perlu alasan. Saat ini saya akan menjelaskan SPD. Tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat. Tempat. Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak dari daerah Jawa Barat. Selain tari merak, ada juga tari sondati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari undel-undel dari Jakarta, tari sekapur sile dari Jambi, dan tari cakalele dari Malang. Gerak tari kreasi kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang hingga di bunga-bunga lainnya. Tari kreasi kupu-kupu dapat ditarikan dengan berkelompok. Perhatikan lantai tari kupu-kupu yang dilakukan dengan cara berkelompok seperti berikut. Berputar dilakukan sebanyak 2x8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1x8 hitungan. Kedua, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1x8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1x8 hitungan. Yang ketiga, bergerak ke kiri dan kanan 4 langkah dilakukan sebanyak 2x8 hitungan. Yang keempat, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1x8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1x8 hitungan. Mari kita menyanyikan lagu kupu-kupu dengan tarian sambil melenggok-lenggokkan tangan. Kita nyanyikan lagu. Delapan itu. Mari kita menyanyikan lagu kupu-kupu dengan tarian sambil melenggok-lenggokkan tangan. Kita nyanyikan lagu. Kupu-kupu yang lucu, kenapa
Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Franciscus Paruman, cerdas berkarakter dengan profil pelajar